4 hari menjalani perawatan intensif, kondisi DL putra musisi kondang Ahmad Dhani terus menurun. Pendarahan di paru-paru membuat tim dokter belum melakukan tindakan apapun pada tulang rusuknya yang patah akibat benturan hebat ketika kecelakaan. Hingga kini sedikitnya sudah 350 cc darah yang dikeluarkan dari paru-paru DL. Kondisi DL yang belum membaik membuat polisi belum bisa meminta keterangan dari bocah 13 tahun putra bungsu Ahmad Dhani ini. Polisi menetapkannya sebagai tersangka karena mengemudi sedan semi sport yang memicu kecelakaan di Tol Jagorawi dengan 6 korban tewas. Fakta ini mengundang kecaman dari banyak pihak. Namun Ahmad Dhani membantah mengizinkan dan membiarkan anaknya yang masih belum cukup umur mengemudi mobil. Ya orang tua gila yang mengizinkan anak kecil nyetir sendiri kan. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa saya memberikan izin kepada anak untuk nyetir sendiri itu yang mikir seperti itu orang gila gitu. Jika ini benar, lalu mengapa DL bisa mengemudi sendiri mobil sedannya tanpa supir? Polisi hanya bisa menunggu agar bisa mendapat keterangan langsung dari DL dan kawannya yang juga berada di dalam mobil yang sama. Fredy Ansyah, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.